Zonasi sudah ditetapkan dan sebentar lagi proses pengajuan. Verifikasi serta aktivasi akun pendaftaran akan dilakukan. Segera tentukan SMA negeri atau SMK negeri mana yang hendak kamu tuju. Pendaftaran akan dibuka tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Ada 3 kategori yang kita siapkan. Pertama, jalur zonasi. 2, jalur prestasi. Dan yang ketiga, jalur afirmasi. Siapkan berkas-berkasmu mulai sekarang. Apa saja? Nih. Untuk alur pendaftaran, simak baik-baik. Semua proses PPDB telah kita jadwalkan. Catat ya, untuk zonasi sudah kita tetapkan pada tanggal 18 Mei kemarin. Dilanjutkan pengumuman PPDB pada tanggal 10 Juni. Proses pengajuan, verifikasi, serta aktivasi akun mulai tanggal 15 sampai 28 Juni. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli, proses pendaftaran akan terus kita lakukan. Untuk antisipasi, tanggal 2 dan 3 Juli, kita jadikan sebagai ruang evaluasi serta pengaduan. Baru di tanggal 4 Juli nanti, akan kita umumkan hasil pendaftarannya. Setelah itu, akan berlanjut pada daftar ulang pada tanggal 5 sampai 7 Juli. Dan pada tanggal 18 Juli, proses pembelajaran tahun ajar 2022-2023 kita mulai. Selain itu, kita juga buka PPDB Sekolah Inklusi serta Kelas Khusus Olahraga. Sekolah inklusi ini kita buka untuk saudara-saudara difabel yang hendak sekolah di SMA Negeri atau SMK Negeri. Sementara, kalau kelas khusus olahraga, kita tujukan untuk pelajar yang punya bakat dan prestasi di bidang olahraga. Simak jadwal dan alur pendaftarannya ini ya. Silakan dicek. Oke, sudah paham? Jangan lupa, ajak orang tuamu untuk menyimak penjelasan ini ya. Tetap semangat, karena ada masa depan yang harus kita perjuangkan.